Okey, nah seterusnya kita tengoklah. Tadi yang pertama permintaan, pengguna akan cuba apa? Beli pada harga tinggi ke harga rendah? Pengguna. Harga rendah. Nah, kan manakala FEMA pula dia hanya dia akan cuba tawarkan bila harga tinggi kan. Cuma macam mana? Satu mau beli murah, satu mau jual mahal kan. Okey, so apa yang berlaku sebenarnya? Sekarang kita combine dua graf itu lah. Untuk menunjukkan apa sebenarnya berlaku di pasaran. So ada keluk. Ini untuk satu barang ah. So ada keluk permintaan DD, ada keluk penawaran SS. Harga barang yang sama, ini kuantiti lah. So ini boleh mewakili kuantiti diminta dan juga kuantiti ditawarkan. Okay, so sebenarnya dia akan bersilang di sini. Nah, sebenarnya inilah yang akan menjadi keseimbangannya. Okey, harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan. Okey, kenapa dia akan berlaku begini? Senang saja. Kita bayangkan kalau sekarang belum seimbang. Katakan harga sekarang terlalu tinggi. Okey, so katakan harga sekarang terlalu tinggi pada di sini. So apa akan berlaku ialah kuantiti diminta rendah berbanding dengan kuantiti ditawarkan. Okey, so kuantiti ditawarkan banyak orang mau jual tapi sikit orang mau beli. Okey, kalau kita letak nombor senanglah 50-50. So katakan pada harga tersebut yang mau jual 50, yang beli hanya 20. Okay, so ini kita cakap lebihan penawaran. Sorry, saya rasa lebih. Kita tunjuk sini lebih bagus ya. So sini lebihan penawaran. Okay, so apa akan berlaku dalam kes ini? Bila ada 50 orang mau jual ataupun 50 barang yang dijual, hanya 20 orang membeli. So tinggal 30 tak terjual kan? Bila tak terjual, apa akan berlaku pada barang tersebut? Terlebih stok kan di kedai? Iya. So, bila terlebih stok, kamu sebagai penjual, kamu akan buat apa? Kamu akan turunkan harga. Dan oleh itu, daripada harga ini, secara otomatiknya, bila tak cukup orang beli, bila tak dapat lebih penawaran, secara otomatiknya, kamu akan kena turunkan harga. Okay? Dan dia akan berperingkat lah. So, bila dia sampai sini, so lebih banyak orang akan membeli, manakala kurang orang akan menawarkan. Sorry, saya rasa kita kena 30 kita bagus lah. Dan seterusnya sehinggalah dia akan capai titik ini. Di mana ngam-ngam 40 orang menawarkan, 40 orang akan membeli. Okay, so tengoklah hanya dengan 3 garis kita boleh menerangkan. Okay, untuk kelebihannya kita guna graf-graf lah. Okay, sebaliknya pada harga yang terlalu rendah, terbalik pula. Yang menawarkan hanya 30. Yang mau beli ialah 50. So banyak orang mau beli sikit barang. Okay, dalam ekonomi kita cakap banyak wang mengejar sikit barang. Dalam keadaan begitu sudah tentu harga akan naik. Dan kalau itu kamu tengok satu kampung itu sikit saja perempuan kan, so harga emas kahwin pun naik lah. Okay, dia begitu. Okay, so ini pula kita cakap lebihan permintaan. Sebab banyak permintaan tapi sikit saja supply, memang secara otomatiknya harga akan ditingkatkan lah. Kecuali itu peniaga bodoh lah kan. Tapi memang ini bukan satu peniaga, ini pasaran. Kalau dia tak mau tingkatkan pun orang lain akan tingkatkan. Dan perlahan-lahan bila dia meningkat, lebihan permintaan ini akan berkurang, sehinggalah mencapai juga keseimbangan ini. So keseimbangan biasanya kita label sebagai E, equilibrium sebenarnya. So dia ada harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangannya. Okay, senang saja konsepnya kan. Okay, so satu kita boleh guna graf. Satu lagi, ini lagi senang lah, dia guna jadual. So pada harga tertentu dia ada QD dan ada QS lah. So harga katakan sini meningkat, bila harga meningkat kuantiti menurun. Akan menurun,
ini akan meningkat, tapi kamu cari saja di mana harganya sama. So itulah keseimbangannya. Harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. So graf, jadwal dan sudah tentu persamaan. So ingat QD dan QS lah. Kan dia ada bentuknya kan? Ya. Yang ini A tolak B darab P. Yang ini C tambah D darab P lah. Tapi P benda yang sama kan? Ya. So, Q di sini ialah Q D sama dengan QS. So, samakan sajalah. So, kamu buat QD sama dengan QS lah. Okay, lebih senang lah kalau bila dia nembu, kamu akan nampak lah. Dia hanya persamaan lah. Katakan ini kosong, katakan 4 P lah. So, buat sajalah persamaan. Okay. Okay, ini sama ini kamu akan dapat P. Bila dapat P, ganti balik dapat Q lah. Okay, so yang penting ini konsep ni. So selepas tu apa pula? Masa rasanya selepas faham keluk, apa berlaku keluk ini? Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keluk lah kan? Apa yang akan berubah? Okay, ini lagi senang kalau kamu kuasai sudah permintaan dengan penawaran. Yeah. Okay, so ini ingat saja bila tukar apa-apa saja faktor yang diberi dalam soalan, kamu tengok adakah dia akan mempengaruhi demand ataupun supply. Biasanya sesuatu dia hanya akan mempengaruhi salah satu, bukan kedua-dua. Okay, so ada 4 kes. Permintaan meningkat, permintaan menurun, penawaran meningkat, penawaran menurun. So kita cuba satu dulu. Katakan kita mau permintaan meningkat. Yeah. Okay. So bila ada perubahan, bagus kita label lah yang asal dengan yang baru. Asal biasa kita guna kosong lah. Okay. So bila permintaan meningkat, okay, juga asalnya, maksudnya ada keseimbangan asal. Ini E naught, ini Q, ini P, ini Q naught, ini P naught. Nampak? Keseimbangan asal, kuantiti asal, harga keseimbangan asal, demand asal, permintaan asal. So apabila permintaan meningkat, now of course lah, kamu kena tahu juga kita mau contoh apa ini. Contohnya ayam lah sekali lagi. So pada perayaan, permintaan akan meningkat. Kan? Yeah. Of course biasa sudah kita kata, perayaan harga akan meningkat kan. Tapi kamu kena perlahan kan, dalam ekonomi kamu kena jelaskan kenapa harganya meningkat. Okay, so perlahan. So musim perayaan, permintaan yang meningkat. So bila permintaan meningkat, graf DD yang akan beralih ke kanan sebab Q meningkat kan? Iya. So dia akan pergi ke sini. So ini kita label D1, D1. Ini asal, ini yang baru. Menyebabkan titik keseimbangan yang baru pun akan berpindah ke sini. Dan akan menyebabkan harga keseimbangan meningkat. Dan juga ini kuantiti kan? Ya, harga keseimbangan meningkat. Dan juga kuantiti keseimbangan pun meningkat. Ngam? Ya. Okay, pada masa perayaan, harga ayam memang meningkat. Kecuali kerajaan kawal lah, dan juga lebih banyak orang mempunyai. Tengok senang kan? Tak perlu hafal. Ya. Perlu kamu kuasai saja macam mana lukis. So, kita cuba satu pula. Demand menurun. Contohnya. Apa? Tiba-tiba permintaan menurun disebabkan apa? Katakanlah cita rasa. Pada satu masa banyak orang suka makan biskut tersebut. Lama-lama okay, permintaan menurun sudah. So sekali lagi kena pastikan yang asal. Okay, so bila permintaan menurun ataupun cita rasa menurun ke, ataupun pendapatan menurun ke, orang semakin sedikit duit ke, kan? Yeah. So ini akan menurun ke sini. Menyebabkan harga titik keseimbangan baru di sini, harga menurun pada masa sama, kuantiti pun menurun. Okay, senang kan? Manakala dari segi supply, penawaran. So contohnya musim durian. So ini yang asal, ini yang biasa. So ini E naught. Kalau mau biasa sebenarnya cepat saja.
lembagaan sumber dan lainnya. Oke, okay. So pada musim sampai musim durian, oke, okay. Penawaran akan meningkat. So atas kan? Tidak ah, ingatlah dia bergerak kiri kanan bukan atas bawah. So bila supply penawaran meningkat sebenarnya dia bergerak ke kanan. Oh. So ini pola S yang perlu label S not S1 menyebabkan I per I yang baru di sini harga menurun tetapi kuantiti meningkat dan memang ngam. Okay. Tapi satu hal lah, tadi harga menurun apa terjadi? Ini harga menurun, kuantiti menurun. Tapi yang ini disebabkan permintaan yang berkurang. Yeah. So kurang orang membeli, harga pun menurun. Yeah. Okay. Tapi jangan guna logik satu langkah lah. Guna gambar aja. Gambar aja kamu tidak akan salah. So di sini harga menurun tapi kuantiti meningkat. Yeah. Ngamlah. Masa musim durian, harganya turun tapi banyak orang membeli. Okay. Sebab ini dengan anggapan permintaannya tidak berubah. Kan ini pula dengan anggapan penawaran tidak berubah bila demandnya berubah. Okay, so yang lastnya apabila supply tiba-tiba menurun. Nah, ini selalu pernah berlaku. Kan penyakit pada ayam kan? Tiba-tiba semua ayam kena, banyak ayam kena dibunuh sebab terkena penyakit. So tiba-tiba supply-nya bergerak ke kiri. Itu saya kena berhati-hati sebab ini macam meningkatkan. Sebenarnya bukan meningkat. Q apabila penawaran berturun dia sebenarnya bergerak ke kiri. Yeah. Okay, bukan meningkatlah. So sini S not, S not, Q not, P not, E not, S1, S1. So akan menyebabkan kurang penawaran, harga akan meningkat tetapi Q akan menurun. Okay, bila ataupun bila musim berombak kurang air, kurang ikan, harga ikan meningkat, yang dibeli pun menurun. Yeah. Okay, tapi setiap satu kamu tengok, kamu ambil 3 saat boleh sudah lukis, boleh sudah buat kesimpulannya. Of course bila dia bagi dalam ayat pernyataan, kamu kena perlahan-lahan fikir adakah dia mempengaruhi dari segi permintaan ataupun pengeluaran. Baru perlahan-lahan kamu buat kesimpulannya. Of course dia juga boleh kedua-duanya berubah. Okay, kalau supply menurun, demand meningkat dan sebagainya. Contohnya katakan demand meningkat tapi pada masa sama supply menurun. Apa akan terjadi? Perlukah kita hafal ataupun kita boleh tengok saja sebenarnya sama-sama. Supply, supply, demand, demand. So apabila supply menurun dan juga demand meningkat. Kan? Iya. Supply menurun, demand meningkat. Kamu tengok harganya jauh meningkat. Iya. Okay, kuantiti minta. Mungkin sama, mungkin tak sama lah. Lagipun dia akan bergantung kepada berapa dia meningkat, berapa dia menurun. Tapi kamu tengok tak perlu hafal. Lukis saja kamu akan tahu apa berlaku. Okay, so. Okay, satu lagi mungkin persamaan. Kalau dia mau melibatkan persamaan, mungkin dia akan beginilah. So katakan dia kata ini asal. Ini asal. Okay, lepas tu dia kata demand berubah. So, tak perlu risaulah sebab bila dia kata demand berubah, dia akan bagi QD yang baru. Yeah. So, guna saja QD baru dengan QS yang lama, dapatkan keseimbangan yang baru lah. So, barulah kita boleh cek. Kalau dia minta berapakah dia berubah pun kita boleh tunjukkan lah. Tenang lah.